tadi saya dah menjelaskan bahawa kategori pendapatan dalam dunia ni ada empat. Satu, negara miskin. Yang kedua, negara pendapatan sederhana rendah. Yang ketiga, pendapatan sederhana tinggi. Dan yang keempat, pendapatan negara maju. Semuanya itu telah melaksanakan GST. Melaksanakan GST adalah untuk memperbaiki sistem percukaian agar lebih telus, berkesan dan cekap, dan juga untuk mempertingkatkan daya saing negara di peringkat antarabangsa. Itu tujuan dia. Walaupun ada bantahan atau tidak ada bantahan, GST akan tetap dilaksanakan pada 1 April 2015. Saya ingin menyatakan komitmen kerajaan tentang perkara itu. Tadi telah menjelaskan, kita telah dan akan melatih 500 orang penceramah tentang GST untuk Semenanjung Malaysia pada 6-7-8 Mei ini. 120 orang penceramah GST kita latih untuk negeri Sabah. Pada 9 dan 10 Mei, 250 orang lagi untuk Semenanjung. Hari itu dah 330 orang untuk Semenanjung. Mereka ini nanti kita melalui custom, ya, custom akan berhubung untuk memastikan ia dijelaskan. Selain daripada itu, kita menggunakan media yang lain juga, dalam TV, dalam radio, dalam media maya. Itu juga kita menggunakan portal, kita pun dah ada, ya. Kerana kita ada 10 bulan 25 hari lagi sebelum GST dilaksanakan. Ia adalah mencukupi dalam 5 bulan yang pertama daripada 10 bulan itu untuk kita menyampaikan penjelasan. GST model Malaysia. Itu yang penting. GST kita bukan macam model negara lain. Macam Singapura ada berbeza, United Kingdom berbeza. Tetapi prinsip peratusan tertentu terhadap cukai penggunaan itu serupa. Namun yang berbezanya ialah kerana kita banyak pengecualian dan banyak kadar sifar. Saya amat kesal terhadap perkara yang berlaku itu, dan mereka tidak sepatutnya membuat perkara demikian. Dan kita harap Persatuan Jurufoto mengambil tindakan yang tertentu untuk memastikan ada keadilan berlaku terhadap mereka yang dikasari itu.